Punya kebijakan. Setiap kali kita merekrut pemain asing itu harus melalui beberapa tahapan, yaitu tes kesehatan, tes fisik, lalu trial. Ini menyulitkan kita. Kalau waktu trial itu kan biasanya 1 minggu, 2 minggu, nggak cocok dipulangkan. Terus kalau waktunya sangat mepet, berat kita. Nah, kita nggak berani membeli kucing dalam karung. Kita nggak berani gambling. Ambil pemain, memang dari CV kelihatan bagus, datang nggak bagus. Tapi kalau Flavio kita semua udah tahu. Ya, pemain, official, semuanya sudah ngerti. Jadi, okay, memang potongan puzzle kita itu yang kemarin hilang itu kan di posisinya Flavio ini. Ya, ini belum ada yang bisa menggantikan. Makanya kita datangkan Flavio. Harapan kita dalam waktu dekat ini langsung bisa nyetel dengan tim. Gitu. Mas, untuk pemain asing cuma Flavio atau mungkin ada yang mau masuk lagi? Pemain asing hanya Flavio, Mas, yang dievaluasi di ini. Yang dievaluasi? Iya. Jadi kalau kita bicara evaluasi tim, yang sudah pasti dievaluasi adalah Brian. Ya, Brian ini kita lepas. Ya, kita sedang carikan Brian klub baru atau dia mau pulang. Lagi kita urus itu. Tapi kita juga masih akan mengevaluasi pemain asing yang lain. Ya, bisa striker, bisa gelandang, bisa stopper. Makanya kita nanti akan mendatangkan pemain asing untuk trial. Nah, gunanya trial itulah nanti begitu ada pemain asing datang dicoba komposisi yang bagus seperti apa sih? Gitu. Contohnya, oh ini, oh ternyata yang kurang ini, yang maksimal ini, oke, nanti kita pertimbangkan lagi. Itu sambil jalan, kita masih bisa melakukan itu. Tapi utamanya kekurangan tim sudah terpenuhi dulu dengan datangnya Flavio ini. Gitu. Jadi tanya, kalau nanti nggak menutup kemungkinan ternyata kita dapat striker bagus, ya nggak apa-apa. Berarti striker kita evaluasi. Ya, atau ternyata kok strikernya bagus ini, bagus banget diduetkan sama Bruno. Berarti yang harus kita evaluasi, Wallace atau Donata. Itu kan sampai jalan. Itu yang kata maksud itu perlu waktu. Kita nggak bisa putuskan. Tapi semua pemain asing itu masih bisa dievaluasi. Yang sudah kita putuskan evaluasi adalah Brian. Yeah.